Sanjung Putra Syekh Ali Jaber cakep banget. Wirda Mansur mau dijodohin. Cie, Wirda Mansur Sanjung-Sanjung Hasan Ali Jaber nih. Dijodoh-jodohkan oleh ayahnya Ustadz Yusuf Mansur dengan putra Syekh Ali Jaber, Wirda Mansur sendiri belum pernah bertemu dengan Hasan Ali Jaber. Bahkan untuk sekedar komunikasi juga belum. Kalau saya pribadi, saya memang gak begitu kenal karena belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini. Belum pernah komunikasi juga, belum saling tahu juga, jadi belum bisa menilai juga, ujar Wirda Mansur. Yang jelas Wirda tak menutup diri berjodohnya dengan Hasan. Dia menilai lelaki keturunan Timur Tengah itu memiliki silsilah keluarga yang baik. Tapi kalau lihat dari silsilah keluarga, kemudian basic agamanya, basic keturunannya juga yang pasti cakep banget, kata Wirda Mansur. Ia pun sangat santai menanggapi perjodohan yang sempat dilontarkan ayahnya, mengingat ini bukan pertama kalinya. Aku sih karena memang udah berkali-kali dicengin juga sampai ini, sampai kader yang mana, kata Wirda ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Apakah Wirda Mansur menyambut tawaran Ustadz Yusuf Mansur? Dia menjawab bijak. Dia cuma bisa berdoa agar diberikan jodoh yang baik. Tapi di bawah kedua aja sih, siapa juga yang gak mau punya pasangan yang jelas. Akhlaknya baik, akabannya bagus. Mudah-mudahan yang terbaik buat aku juga, terbaik juga buat Hasan, ujar Wirda Mansur. Nah begitulah Wirda Mansur yang dijodohkan oleh ayahnya, Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.